Persaingan mobil listrik di Indonesia khususnya, semakin menarik dan ketat, dengan beredarnya informasi resmi, jika Hyundai siap menghadirkan IONIQ 6 di Indonesia. Hal ini karena, kesuksesan Hyundai Indonesia dalam meluncurkan IONIQ 5, dan ternyata mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat. Hyundai IONIQ 6, sebagai mobil listrik berikutnya bakal mengambil basis sebagai sebuah sedan. Tampil lebih aerodinamis, menggambarkan mobil listrik generasi terbaru, yang memiliki spesifikasi yang lebih tinggi, dibanding Hyundai IONIQ 5. Desain ini terinspirasi dari Hyundai Profesi Concept. Hal ini terlihat dari bentuk atap yang membulat dan panjang, serta dengan overhang pendek. Lampu depan dengan konsep lebih agresif, melalui DRL titik-titik dan sepasang proyektor LED mengotak. Tidak hanya itu saja, sedan listrik sport ini juga memboyong konsep desain interior smart living space, dengan beragam fitur unggulan menarik, diantaranya konektivitas ke handphone nirkabel, highly adjustable seats dan tempat penyimpanan. Dashboard sedan listrik IONIQ 6 menawarkan gaya furnitur dengan head-up display, HUD cluster instrumen digital 12 inci, dan sistem infotainment berukuran sama, 12 inci. Varian entry-level Hyundai IONIQ 6, bakal dibekali baterai 53 kWh dan motor listrik di bagian belakang mobil. Model terendah ini memiliki tenaga sekitar 160 kW, atau setara dengan 215 HP, dan memiliki konsumsi daya 14 kWh per 100 km. Sedangkan tipe tertinggi, mobil sedan Hyundai IONIQ 6 ditawarkan dalam penggerak roda belakang dan semua roda, dengan tenaga 239 kW, atau setara dengan 320 HP, dan torsi 605 Nm. Dengan konfigurasi mesin tersebut, IONIQ 6 Long Range mampu menyelesaikan akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam, dalam waktu 5,1 detik. Hyundai IONIQ 6 mendukung pengisian 400 volt dan 800 volt. Melalui pengisian daya cepat atau fast charging 350 kW DC, baterai bisa mengisi dari 10 hingga 80% dalam waktu 18 menit. Belum lagi dengan sederet fitur keselamatan dan keamanan yang makin canggih pada sedan listrik ini, yang patut ditunggu. Hyundai IONIQ 6 akan mulai diproduksi pada kuartal ketiga 2022, dan akan tersedia di beberapa pasar pada akhir tahun ini. Di Amerika Serikat, mobil listrik ini akan diperkenalkan pada Desember, lalu akan resmi diluncurkan pada kuartal pertama 2023, sebagai model 2024.